Jadi kemarin gue terinspirasi Nadia bikin smoothies bowl, tapi ini versi halalnya. Pokoknya ikutin resep gue ya, jangan ikutin resep Nadia. Jangan. Punya mata kan dodol bisa lihat tadi gue pakai buah apa. Oke, ini gue tambahin madu sama tadi susu sedikit doang kayak ahlak lu. Oke, terus make sure buahnya beku biar kayak gini. Oke, terus masukin ke mangkok. Anjay, cantik banget ya Allah, gak kayak yang nonton burik. Oke, terus lu ratain biar adil. Gak kayak siapa tuh. Anjay, jadi belum. Oke, kalau udah merata kayak biaya pembangunan, terus lu tambahin granola. Kalau gak mampu, udahlah nonton aja. Dari awal gue udah tahu lu gak bakal mampu. Oke, habis itu lu tambahin pisang. Pisang siapa tuh? Oh ya, ini lu tatanya gak mesti begini ya. Sorry guys, rada miring kayak otak gue. Iya, pisangnya mendelep-mendelep juga. Oke, sekarang lu tambahin buah stroberi. Asli, ini semua toppingnya opsional ya. Jadi sesuaiin aja sama kemiskinan kalian. Oke, anjay jadi. Lihat tuh, cantik banget cuy. Asli dah. Gimana, udah estetik belum gue? Dan asli, ini enak banget cuy. Bismillah.